Nah, orang sekarang enggak, maunya instan. Hadisnya di mana ya? Riwayat apa? Amalkan. Enggak nanya. Makanya banyak yang komplain. Katanya kalau sholat duha rezekinya berlimpah. Saya udah 20 tahun sholat duha, pancet melarat. 20 tahun saya rajin duha, miskin selalu menyertai saya. Ini yang salah sayanya atau duhanya? Kalau sholat gak mungkin salah, betul ya? Yang salah kitanya. Yang salah kitanya. Coba dilihat apa itu asbabul wurud sampai ada yang namanya sholat duha. Kenapa disyariatkan sunnah sholat duha? Coba dilihat sahabat-sahabat yang sholat duha itu para pengangguran atau bisnismen? Sahabat-sahabat Nabi yang sholat duha itu para pengangguran atau orang yang ahli ke pasar? Sahabat-sahabat Nabi yang sholat duha itu orang yang nganggur atau orang yang aktif bekerja? Nabi yang mensyariatkan sholat duha itu rajin tidur atau rajin ibadah, bergerak, bersosial dengan masyarakat? Yang mana? Nah, kita baru sholat duha pas nganggur. Duha. Gak punya duit. Duha. Begitu masuk kantor jalan, gak ada duha. Gak ada duha. Sholat duha itu disyariatkan di waktu sibuk-sibuknya manusia bekerja cari penghidupan. Artinya kamu sibuklah bekerja, sholatlah duha, nanti berkah menyertaimu, rezeki akan mendatangimu. Di saat waktumu bekerja kamu pakai untuk hadap Allah, waktu yang kamu pakai untuk hadap Allah sama Allah diganti rezeki yang berlimpah. Karena yang tadinya bisa dapat duit sekecil itu kamu pakai untuk hadap Allah, Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Itu sirrul duha. Disitulah rahasia sholat duha. Bukan habis subuh baca wirid kemudian tidur, jam 8 bangun tidur sholat duha, 20 tahun tetap melarat. Komplain sama kiai, komplain sama ustaz, komplain sama habib. Ini benernya ajaran Islam ini gimana sih? Duha katanya buat kaya, kok saya tetap miskin. Udah paham bedanya? Paham. Jadi praktek duha yang selama ini dijalankan ini sudah betul atau kurang pas? Ya, kebanyakan orang kurang pas prakteknya. Ya, mestinya ketika di kantor, jam-jam sibuknya kantor, jam-jam sibuknya kantor, jangan pas mulai kerja, nanti kita korupsi waktu kerja, gitu kan ya. Kapan sibuk-sibuknya kantor masuk? Jam 8, jam 8 kurang 10, lelah kita, mau konsentrasi, sholat duha dulu. Sholat duha dulu, 2 rakaat, 4 rakaat, Allah hargai itu. Kalau orang yang kerjanya sendiri, lagi sibuk-sibuknya, dia itu mengatur tokonya, lagi asyik noto tokonya, lagi asyik terima orang beli, kemudian dia ingat ini waktu sholat duha, dia bilang sama karyawannya, wakilin ya, Allahu Akbar, sholat dulu dia. Sholat dulu. Nah, ini mesti sugih dia insya Allah. Itu mendorong dia semangat untuk kerja. Paham kawan-kawan? Paham. Jadi beda ya yang baca sholat duha dari kitab sama dari ustaz? Bedanya banyak atau dikit? Banyaknya seberapa? Pohon. Sangat banyak. Makanya jangan belajar dari kitab tanpa guru. Apalagi kitab itu banyak salah cetak. Sering salah cetak. Entah itu satu huruf, entah satu kata, entah satu kalimat. Namanya juga manusia. Ada faktor manusia error atau human errornya. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة